Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel Fikal AST, YouTuber of Papua, yang akan mengabarkan Papua langsung dari Papua. Saya ucapkan terima kasih banyak buat kalian yang sudah like, subscribe, share, and comment video-video saya. Artinya, kalian mendukung YouTuber-YouTuber dari Papua. Kali ini saya berada di Wisata Pelangi Rawa Biru di Distrik Sota, Kabupaten Merauke. Karcis masuk Rp5.000 per orang. Kemudian untuk homestay atau untuk kayak rumah gitu, kita stay di dalam itu Rp150.000 per kamar ya. Kemudian sewa perahu keliling dalam tempat wisata itu Rp10.000 per kepala atau per orang. Kemudian sewa keliling perahu di rawa Rp150.000 untuk 5 orang. Kita akan coba kelilingi dalam. Yuk, ikuti. Ya, jadi di sini memang halaman utama begini ya. Jadi luas. Yuk. Di sini ada pohon. Pokoknya dingin sekali. Suasananya mantap. Nah, kita sudah sampai di depannya ya. Jadi di halaman depan ini ada beberapa peraturan yang harus ditaati oleh para pengunjung. Pertama, cuci tangan sudah disediakan juga oleh pemilik di pengelola di sini ya. Kemudian pakai masker, wajib ya pakai masker karena ini masa-masa pandemi. Kemudian jaga jarak antar pengunjung. Nah, di sebelah sini kita lihat di sini lepas alas kaki dan buanglah sampah pada tempatnya. Jadi kita masuk ke dalam sini ya, itu tidak boleh pakai sendal. Kenapa? Yang pasti untuk menjaga kebersihan. Kita akan taruh di sini ya. Oke, ciao. Kita masuk. Yuk. Nah, tampilan awal seperti ini. Ada dua jalan ya di 2021 ini. Ada ke sebelah situ, berarti sebelah kanan ya. Kalau di sini sebelah kiri saya. Kemudian di sini sebelah kanan saya. Di belakang saya tepat ini ada pemancar tinggi, kurang lebih ini mungkin sekitar 15-20 meter. Kita akan ke sini. Nah, di bagian sini ini adalah yang dimaksud tadi, homestaynya yang harganya Rp150.000. kemudian ini di sini ada saung-saung untuk keluarga seperti itu. Ini harus hati-hati ya, harus pakai pengawasan orang tua, karena di sini kalau lagi naik, airnya bisa mencapai 1 meter atau bahkan bisa menyentuh dengan alas ini. Sehingga buat orang tua, tetap diperhatikan anak-anaknya. Kita akan lanjut ke bagian sana. Yuk. Di sini banyak sekali ikan kecil-kecil. Ada mujair, ada gabus. Wih, banyak nih. Kemudian ini ada gubuk kanguru. Di sini ada berbentuk love. Ini seperti ini. Kemudian di sini ada ketingting atau perahu ya. Jadi di sini untuk orang yang mau mencari ikan atau mungkin mengelilingi rawa ini, bayar tadi dengan daftar harga yang sudah ada di depan tadi. Kemudian di sana kita lihat ada tulisan Pelangi Rawa Biru. Kemudian ada beberapa pengunjung yang akan mancing. Kita akan coba wawancara ini para salah satu dari pengunjung ini. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi. Tes dulu dong. Oke, Mas, boleh saya tanya-tanya? Boleh. Oke, minta waktunya sebentar ya. Oke. Mas, namanya siapa? Nama saya Ari. Namanya Ari ya, Mas Ari. Dari mana, Mas? Dari Merauke. Dari Merauke. Ke sini ngapain, Mas? Di sini cari hiburan sambil mancing. Oh, cari hiburan sambil mancing. Sudah keberapa kali atau baru pertama? Baru pertama kali. Oh, baru pertama kali ya, Mas Ari. Mas Ari, boleh dikasih tahu dong pengalamannya lihat rawa biru ini gimana? Pertama kali saya ke sini itu pemandangannya sangat bagus. Oke. Suasananya sangat enak, udaranya segar, pokoknya mantap lah. Oke. Dengan siapa, Mas, ke sini? Dengan teman-teman. Dengan teman-teman di sini ya. Bertiga ini ya. Bertiga. Oke, sip. Oke.
seperti itu, Mas Ari, terima kasih atas waktunya. Sorry mengganggu, silakan dilanjutkan. Mari. Oke, saya akan coba menaiki menara ini ya. Kelihatan tinggi banget ya. Nih. Kita akan coba lihat pemandangannya seperti apa dari atas ini. Yuk, ikuti. Iya, ini adalah pemandangan dari atas tangga pertama. Jadi seperti ini ya. Kita akan coba lagi di lantai kedua. Yuk. Oke, ini adalah pemandangan dari tangga kedua. Seperti ini ya. Jadi tangga pertama satu, ini kemudian tangga kedua. Pemandangannya cantik ya, seperti ini. Wow. Kita akan coba satu langkah lagi di lantai ketiga di atas ini ya. Kita akan naiki tangga ini. Yuk, ikuti yuk. Ya, kita akan sampai lagi sedikit lagi di tangga nomor 3. Ya, saya sekarang sudah sampai di tangga nomor 3. Kita lihat tingginya dari atas ini seperti apa ya. Wow. Kelihatan ya tingginya wisata ini. Ya, jadi seperti ini tampilan daripada wisata Pelangi Rawa Biru secara keseluruhan. Terlihat jelas di sini berwarna-warni seperti pelangi. Di sini ada bagian untuk yang berbentuk love. Kemudian di sini ada untuk tempat-tempat saung-saung mancing. Kemudian ada jalan-jalan yang terhubung. Dan di sini nanti ada dua jalan, kiri dan kanan, yang untuk kita mau ke rawa-rawa untuk mancing cari ikan yang besar. Kita coba lihat rawanya ya. Seperti ini ya, rawa utama, rawa birunya. Ini ada banyak jalan-jalan speed ya. Nih. Wah, cantik sekali. Ini jalan-jalannya nih. Wow. Menara ini kurang lebih, kalau saya perkirakan kurang lebih 15 sampai 20 meter tingginya. Ini terbuat dari besi ya, jadi aman, bukan kayu, jadi terbuat dari besi ini. Rangkanya besi, ya, dikelilingi besi semua. Kemudian di sini yang papan, jadi kita bisa stay di sini dengan aman. Kita bisa melihat pemandangan dengan cantik dan sangat memanjakan mata. Saya akan coba untuk menaiki ketingting dengan kakak laki-laki di belakang ini. Kakak, halo. Ya. Siapa namanya kakak? Epen. Epen. Ya. Epen Cupen ya. Kakak, antar saya untuk kita coba keliling ya. Ya. Sip. Yuk. Seperti apa rasanya? Ikuti. Kita akan coba untuk menyelusuri rawa-rawa ini ya. Kita sudah menyusuri rawa biru ini ya, seperti ini. Halo, asik-asik, kesini aja. Kurang lebih 150.000 untuk satu kali angkutan seperti ini. Ya, inilah rawa birunya. Kita telah tiba di rawa biru, rawa yang besar. Wow, airnya berwarna biru ya, keren. Kita mau coba mancing di sini ya, di rawa biru ini. Kita berhenti di sini, kita coba ya. Seperti apa ikan-ikan rawa biru ini? Yuk. Kalau suasana malam hari seperti ini ya, lorongnya ada lampunya yang tadi seperti ini, keren banget ya. Nah, untuk tampilan malamnya seperti ini.
ini untuk tempat-tempat saung-saungnya. Kalau malam tampilannya seperti ini. Oke, sekian hasil penelusuran saya di wisata Rawa Biru, Distrik Sota, Merauke ini. Terus saksikan channel Fikal ST karena akan konsisten mengabarkan Papua. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!